Sementara itu, pemirsa, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji membuka pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-29 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 yang bertempat di Stadion Baning Sintang pada Sabtu malam 11 Desember 2021. Pembukaan MTQ ke-29 tingkat provinsi ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Sintang. Sementara Bupati dan Wali Kota turut memukul tar secara bersamaan sebagai tanda dibukanya Musabaqoh Tilawatil Quran ke-29 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021. Musabaqoh Tilawatil Quran ke-29 tingkat Provinsi Kalimantan Barat ini diikuti oleh kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kapuas Hulu. Musabaqoh Tilawatil Quran ke-29 tingkat Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan di Stadion Baning Sintang yang menjadi megah dan meriah, dirangkai dengan penampilan tarian klosal Gema Senandung Kitabullah. Ribuan masyarakat Kota Sintang berdatangan dari berbagai pintu masuk menuju Stadion Baning untuk menyaksikan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-29. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan.